Yo halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang dua cara membuat status musik di WhatsApp. Nah, oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, untuk cara yang pertama, kita tidak akan menggunakan aplikasi tambahan. Nah, di sini kalian pergi ke bagian status. Kita tap gambar kamera ini. Nah, di sini kalian bisa menyiapkan musik video yang bisa kalian download itu di YouTube, di TikTok, dan lain-lain. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah musik video. Nah, ini dia. Nah, di sini kalian bisa langsung mengirimnya. Atau jika kalian mau musik saja dan videonya itu blank berwarna. Nah, caranya adalah kalian tap icon emot yang ada di atas ini. Nah, misalnya di sini saya akan membuat warnanya itu berubah menjadi warna kuning. Kalian bisa pilih emoticon atau stiker yang ada warna kuningnya. Nah, ini. Nah, kemudian tinggal kalian zoom saja stikernya seperti ini. Sampai warna kuningnya itu menutupi videonya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat musik videonya sudah berubah menjadi kuning tampilannya. Nah, jika sudah, kalian bisa tambahkan tulisan teks. Kalian juga bisa menambahkan emoticon atau stiker. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, bisa kalian kirimkan. Nah, seperti itu. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah kita perlu menggunakan sebuah aplikasi tambahan. Nah, aplikasi tambahan tersebut adalah Audio Status Maker. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Nah, jika sudah terdownload, kita tinggal buka saja aplikasinya. Di sini kita tap OK. Kita tap izinkan. Nah, langkah pertama adalah di sini kita tap yang audio. Di sini kalian pilih saja yang pick audio. Nah, di sini kalian bisa memilih lagu yang ingin kalian jadikan status WhatsApp. Misalnya saya pilih lagu yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, untuk status video di WhatsApp itu waktunya adalah 30 detik. Di sini sudah disetting untuk 30 detik. Nah, untuk memilih bagian lagu, kalian tinggal geser kursor yang bagian atas ini. Seperti ini. Nah, kemudian untuk memilih durasi panjang pendeknya lagu, kalian tap yang kursor bawah ini. Seperti ini. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kalian tap done. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengganti background, warna background. Kita juga bisa menambahkan teks.
menambahkan emoji, dan lain-lain. Nah, di sini kalian juga bisa menghilangkan gambar musik ini. Kalian tap yang gambar silang ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan background dari galeri foto kalian. Atau bisa langsung foto. Kalian tap icon atau gambar yang ini. Misal saya pilih gambar yang ini. Bisa dilihat. Nah, jika sudah, tinggal kita share saja ke WhatsApp. Kita tap tombol share. Nah, sedang creating status. Di sini kita tap yang WhatsApp. Kita langsung kirim saja. Nah, seperti itu. Kita kirim. Nah, terdapat iklan, kalian tap silang. Nah, di sini sedang mengirim status. Kita ke WhatsApp. Nah, ini dia. Coba kita putar yang ini. Nah, berhasil. Nah, itulah dia dua cara membuat status musik di WhatsApp. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.